19 Oktober 2019 menjadi salah satu tanggal paling bersejarah bagi dunia panjat tebing Indonesia. Bagaimana tidak, Aris Susanti Rahayu menjadi perempuan pertama dalam sejarah panjat tebing yang mencatatkan waktu di nomor speed world record putri kurang dari 7 detik. Rekor dunia dipecahkan Aris pada ajang IFSC World Cup Series di Xiamen, China dengan catatan waktu 6,995 detik. Climber, laju Aris Susanti Rahayu dalam menunjukkan kecepatannya seakan tak terbendung sejak babak semifinal. Aris sukses menghebohkan penonton di arena pertandingan IFSC World Cup di Xiamen, China dengan catatan waktu 7,163 detik dan mengungguli atlet panjat tebing Rusia Maria Krasavina. Momen pecah rekor dunia terjadi di babak final saat Aris beradu cepat dengan atlet tuan rumah Yi Ling Song. Torehan waktu Aris melampaui rekor dunia sebelumnya yang dipegang sang lawan dengan catatan waktu 7,101 detik. Tak hanya pulang membawa medali emas, Aris juga sukses memukau dunia dengan menaklukkan papan panjat setinggi 15 meter dengan catatan waktu 6,995 detik. Sementara Yi Ling Song yang sempat terpeleset di awal, mencoba mengejar ketertinggalannya. Namun hanya dapat mencatatkan waktu 9,032 detik. Climber, inilah mimpi Aris Susanti Rahayu yang menjadi nyata. Target pecah rekor yang pernah ia cita-citakan di tahun 2018 akhirnya tercapai setahun kemudian. Meski saat itu Aris sedang cedera jari, namun ia berhasil melawan rasa sakitnya dan tetap fokus memberikan hasil yang terbaik bagi Indonesia. Prestasi Aris tak hanya mengundang decak kagum masyarakat Indonesia namun juga dunia. Bahkan sejumlah media asing turut menyoroti prestasi Aris. The Guardian, Daily Mail, dan Give Me Sport kompak menyematkan julukan Spider Woman pada atlet asal Grobogan, Jawa Tengah ini. Media RT.com yang berbasis di Rusia bahkan menyebut pencapaian Aris Susanti Rahayu sebagai inhuman atau melewati batas manusia pada umumnya. Kata inhuman sendiri pertama kali diviralkan oleh jurnalis CNET Mark Shirels yang turut memviralkan video penampilan Aris saat memecahkan rekor dunia. Breakout star from Moscow a fortnight ago. Rekor dunia nomor speed perorangan putri sebelumnya ditempati oleh Yi Ling Song dari China dengan catatan waktu 7,101 detik. Atlet kelahiran Beijing ini memecahkan rekor dunia dalam IFSC World Cup di Chongqing, China pada 26 April 2019. Saat berlaga di babak perempat final melawan atlet asal Polandia Natalia Kaluka. Sebelum Yi Ling Song, rekor dunia dipegang atlet asal Rusia Ilya Kaplina dengan catatan waktu 7,32 detik. Rekor dunia ini diraih Yulia pada 22 Juli 2017 dalam ajang The World Games yang digelar di Wroclaw, Polandia.
Sebelum mencatatkan rekor di 7,32 detik, Yulia telah 7 kali mencatatkan rekor dunia dalam nomor speed perorangan putri. Rekor pertama Yulia pecah di tahun 2013 dengan catatan waktu 7,85 detik dalam IFSC World Cup yang digelar di Wujiang, China. Climber, berkat prestasi gemilangnya, Aris kini menduduki peringkat ketiga dunia untuk nomor speed. Sepanjang tahun 2019, Aris telah mengikuti 6 dari 8 seri kejuaraan dunia dan meraih prestasi yang membanggakan Indonesia. Aris berhasil 3 kali masuk final dan meraih 1 medali emas di Xiamen dan 1 medali perak di Chongqing, China. Aris mengoleksi 333 poin atau terpaut 127 poin dari Ling Song yang menghuni peringkat pertama dunia di nomor speed dengan 460 poin.